Kalau di modifikasi sih dari awal udah sebenarnya udah enak mainnya. Di yang lebih penting itu di set kedua. Di set kedua itu kita lebih pengen yang cepat-cepat nyelesain. Jadi kita terapin di pola yang set pertama. Padahal di set kedua itu kena angin lapangannya. Nah, jadi kita nggak bisa nerapin pola yang set pertama. Jadi itu menurut saya yang sangat harus dipelajari benar-benar dan sangat penting sih. Di game 3 ya itu masih apa namanya, gara-garanya juga di set kedua ya. Harusnya itu kalau kita di set kedua bisa lebih cepat antisipasi harus bermain apanya, itu mungkin gak ada set ketiga. Jadi kalau yang kalau ditanya set ketiga itu kita udah ibaratnya kayak udah ketekan duluan, udah ada pressure juga dari lawan. Jadi kita ketekan terus, apalagi udah di poin 11 itu kayak langsung di set ketiga juga udah kejauhan poinnya, buat ngejarnya juga ya mati-matian juga, tapi gak bisa. Tadi kayaknya banyak main di depan justru si Mati yang malah di apa tengah pagi di dalam itu ya. Sebenarnya ya itu karena kondisinya emang harus kayak begitu. Jadi kalau misalkan saya pancing buat nge-net terus saya langsung tarik ke belakang, kalau di net kan siapa yang mau ngambil itu. Jadi buat ngamanin pola aja sebenarnya. Jadi kalau dibilang saya ya saya juga pasti lebih banyak di belakang.